lagi di Dapur Adis. Hari ini aku mau bikin nasi kuning untuk berbuka puasa, tapi nasinya mau aku ganti pakai kue curl oat dengan kepingan oat yang lebih besar, dapat menggantikan nasi dan teksturnya juga mirip nasi. Yuk langsung kita buat. Pertama kita mau marinasi dulu ayamnya. Ini aku pakai paha ayam filet, kalau mau pakai dada juga boleh ya. Ini kita potong dadu aja. Tambah perasan jeruk nipis biar ngurangin amisnya. Masukin garam, kunyit bubuk, ketumbar. Kita aduk-aduk rata dulu. Nah, ini kita diamkan aja sekitar 15-30 menit sambil kita siapin bahan-bahan yang lain. Kue curl oat terbuat dari oat utuh serbaguna, mengandung tinggi serat dan beta glukan yang dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah, diimbangi dengan pola hidup sehat. Konsumsi kue curl oat saat sahur dan berbuka membuat kenyang lebih lama dan siap beraktivitas selama Ramadan. Nah, sekarang kita mau siapin dulu buat bumbu oat kuningnya. Ini ada bawang putih ya. Bawang putihnya ini mau dicincang halus aja, tapi kepek. Ini udah selesai, kita cincang halus, tinggal kita tumis. Masukin sedikit minyak, biarkan panas dulu. Masukin bawang putih yang udah kita cincang tadi, tumis sampai wangi. Nah, ini udah wangi, masukin ayam yang udah kita marinasi tadi. Daun pandan, daun jeruk, serai. Ini kita masak sampai ayamnya itu agak berubah warna. Nah, ini ayamnya udah mulai berubah warna, kita masukin santan. Udah mendidih, tambahin garam, tambah sedikit lagi kunyit, kita aduk-aduk. Nah, kita masukin kue curl oat yang udah kita sangrai tadi. Ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai tekstur kue curl oat itu mirip nasi ya. Nah, ini udah matang, teksturnya udah mirip-mirip ya sama nasi tuh. Selanjutnya kita sajikan. Ini dia oat kuning yang terinspirasi dari nasi kuningnya udah jadi, tapi kita gak icip-icip ya soalnya masih puasa. Kue curl oat tinggi serat, kenyang lebih lama untuk kebaikan selama Ramadan. Kue curl oat, oat number one oat brand. Selamat berpuasa. Teman-teman bisa cek kreasi kue curl lainnya di Instagram @kuekerindonesia ataupun di kanal YouTube mereka di @kuekerindonesia. Dapatkan produk kue curl di official store kue curl on Blibli selama Ramadan dengan promo diskon hingga 20% dan voucher hingga Rp35.000 serta gratis ongkir tanpa minimal pembelanjaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.